Rekam Siadi, tersangka kasus dugaan pencurian suku cadang KLM Liana, ternyata lama mengenali kapal tersebut. Kompol Jenny Alzauza mengatakan, Kamsiadi alias John pernah diperkerjakan sebagai penjaga KLM Liana. Ketika menjadi penjaga, John pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap petugas keamanan PPI Pantai Bum. Kamsiadi alias John belum lama menghirup udara bebas. Ketika beraksi melakukan pencurian suku cadang di KLM Liana, baru 2 bulan keluar penjara. Menurut Kasatpol Airut, aksi pencurian suku cadang KLM Liana dilakukan tersangka karena kepepet butuh biaya hidup. Namun, belum sampai suku cadang yang dicuri terjual, aksinya telah diungkap oleh Satpol Airut Polresta Banyuwangi. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.